Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala al-babawati rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din wa salamu tasliman kathira amma ba'd Sayyid ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah Kita lanjut dengan mempelajari kitab salah satu usul yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam al Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab an najdi At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Ya yeah. Kitab ini Adalah kitab yang biasa kita dengar ya Kitab salah satu usul Tiga landasan pokok di dalam beragama Tiga landasan pokok di dalam Beragama Dan ini salah satu kitab Yang wajib dipelajari ya tidak boleh seorang jahil di dalamnya ya kenapa karena di dalam isi buku ini terkandung ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah ya dan kitab salah satu usul ini juga dikenal dengan apa kitab yang membahas tentang tiga pertanyaan di alam kubur ya marabbuka wa man nabiyyuka wa ma wa ma dinu siapa robmu siapa nabimu dan apa agamamu ya di dalam buku ini disebutkan ya rincian dari hal tersebut ya makanya seorang muslim harus mempelajarinya ya supaya dia punya bekal dalam kehidupannya ini kehidupan di dunia dan kehidupan di alam kubur tatkala dia ditanya oleh malaikat ya dengan tiga pertanyaan itu ya karena sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib ada juga dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha bahwasanya semua manusia akan ditanyai tentang tiga hal ini di alam kubur ditanya tentang robnya ditanya tentang nabinya dan ditanya apa agamanya dan orang bisa menjawab atau tidaknya itu ter, apa namanya tergantung bagaimana dia mengenal bagaimana dia pengetahuannya ilmunya terhadap ilmu ini terhadap tiga landasan utama ini ya yeah. Makanya dalam hadis itu disebutkan ya. Ada yang ditanya, kita ditanya, marobuk dia mampu menjawab, Robbi Allah. Wa madinuk apa agamamu? Dia mampu menjawab, agamaku adalah Islam. Ditanya siapa nabimu? Dia bisa menjawab adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini ketika ditanyakan di dunia ini dilontarkan semua orang apa? Semua orang bisa menjawabnya. Tapi di alam kubur belum tentu dia menjawab, belum tentu dia bisa menjawab. Kenapa? Karena ini bisa menjawab atau tidaknya seseorang itu diselesaikan dengan ilmu pengetahuannya terhadap tiga pertanyaan ini. Ya makanya penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Nah, ini merupakan dasar-dasar agama, ya, dasar-dasar agama. <tuh> rahimakumullah. jadi judul bukunya salah usul ya biasa juga dikatakan al-usul as -salatha. ya salah usul artinya tiga pokok atau tiga landasan utama Ya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, ulama ini adalah ulama yang terkenal ya dari masa dahulu hingga sekarang. Ya. Sampai orang-orang yang apa namanya? yang berada di atas jalan yang lurus, yang mengikuti ajaran murni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Diberi gelar dengan gelar ini Wahhabi. Ya. Dari sini nisbahnya. Ya, menurut mereka, ya. Dari penulis buku ini. Sampai-sampai orang yang hidup di sebelum beliau ini digelari juga sebagai Wahabi, padahal orangnya ini belum lahir. Orang ulama-ulama sebelumnya digelari juga seperti itu. Ya, dan ini adalah kebencian terhadap dakwah sunnah dakwah yang murni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Buku-buku beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala jelas ya terkenal di mana-mana. Di antara buku beliau yang dipelajari di mana-mana adalah Kitabut al Tauhid. Al-Kasyf Syubuhat. Al-Qawaidul Arba'ah. Al-Usulutsit apa al Sittah, dan selainnya dari buku-buku akidah. Beliau inilah di masanya yang banyak memerangi kesyirikan ya penyembah-penyembah berhala ya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang ya mengajarkan manusia tentang tauhidullah ya bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan tauhid dan beliau dakwah beliau di waktu itu didukung oleh pemerintah. Ya makanya dakwah beliau ter, apa namanya tersebar. Ya dakwah beliau tersebar. Nama lengkap beliau adalah sebelum kita masuk di isi buku ya. <coughs> nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad min Bani Tamim beliau dari Bani Tamim rahimahullahu taala beliau lahir di sebuah daerah yang bernama Uyaynah pada tahun 1115 Hijriah ya yeah. beliau lahir dari keluarga dari kalangan keluarga orang-orang yang berilmu ayahnya adalah seorang alim besar di masanya demikian pula eh, kakeknya yang bernama Sulaiman dia adalah alim ulama besar di masanya ya dan beliau ini termasuk orang yang cerdas ya beliau menghafal Al-Qur'an sebelum berumur 10 tahun Ya, lalu beliau mempelajari cabang-cabang ilmu yang lain. Taib. Dan beliau wafat pada tahun 1153 Hijriah. 1153 Hijriah. Berarti umurnya berapa itu? Lahir seribu Berapa tadi? Lima ratus Lima belas Wafat seribu Seratus lima puluh tiga Ya Siapa yang tahu? Sekitar lima puluh lebih ya Ya sekitar lima puluh tiga tahun Umur beliau Rahimahullahu ta'ala Baik, coba dilihat di bukunya. Fokus di matanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Wahuwa ma'rifatullah. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله wastaufir li dambik fabada abil ilmi qabla al qauli wal amal ya sampai di situ dulu ya jadi kata beliau rahimahullah taala sebelumnya jadi kitab salah satu usul ini ya sebelum beliau menyebutkan tiga landasan utama ya tiga pokok Tiga landasan utama dalam beragama, beliau menyebutkan tiga pendahuluan sebelum masuk di pembahasan intinya. Di pendahuluan yang pertama beliau sebutkan apa? kewajiban untuk mempelajari empat masalah. Ini yang kita baca tadi. Ya. Pendahuluan yang kedua disebutkan kewajiban Uh, mukaddimah yang kedua saya ulang Terkandung di dalamnya Penjelasan tentang Tauhid Al-Uluhiyah Demikian pula penjelasan tentang Kewajiban mentaati Rasulullah SAW Dan pembahasan tentang Al-Wala' wa'l-Bara' Dan mukaddimah pendahuluan yang ketiga Penjelasan tentang Makna Al-Hanifiyah Iaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan perintah terbesar serta larangan terbesar. Ya, sebagaimana yang disebutkan nanti di matanya. Taib, itu tiga pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala sebelum langsung masuk di inti pembahasan buku salah satu usul. Dipahami ini ya? Dipahami ini? Jadi sebelum masuk di inti pembahasan salah satu usul, beliau menyebutkan berapa? Tiga pendahuluan. Tiga pendahuluan ini semuanya adalah pendahuluan yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, kewajiban mempelajari empat masalah. Yang kedua, kewajiban mempelajari tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Tauhid ar ruwiyah dan al-Wala' wal-Bara' Dan yang ketiga tentang al-Hanifiyah al-Hanifiyah. Ya. Apa yang kita baca tadi? Perhatikan. Kata beliau Rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut seluruh dengan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita terjemahkan dulu. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari mengilmui empat masalah empat perkara perkara yang pertama yaitu tentang ilmu bahwa ma'rifatullah ilmu seputar pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala ma wa ma'rifatu nabiyhi pengenalan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah Pengenalan terhadap agama Islam dengan dalil. Yang kedua dari empat masalah ini yang kedua al bihi. beramal dengannya. Maksudnya beramal dengan apa? Dengan ilmu. Asalnya <coughs> satu. Yang ketiga ada Ad waktu ilai. Ia menyampaikan. Ia menyampaikan dari ilmu itu Ar-rabiatu as yang keempat bersabar atas gangguan-gangguan yang ada padanya. Ya. Jadi ini empat. Setelah beliau sebutkan empat, langsung beliau sebutkan dalilnya. Fad dalilu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim wal Demi masa <clears throat> Innal insana lafi Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. <clears throat> Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus Dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan salih. Wa Dan orang yang saling nasihat-manasihati di atas kebenaran. Wa tawasaw dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Ini surah Al-Asr. Ya, jadi beliau coba diperhatikan. Beliau menyebutkan empat masalah kewajiban mempelajari empat masalah dengan dalil apa? Surah Al-Asr. Sebelum kita lanjut ya. Kenapa dikatakan wajib mempelajari empat masalah ini? ilmu beramal berdakwah dan bersabar di atasnya. Iya. Karena di dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Demi waktu Asr. Iya. Innal Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Semua manusia yang apa? akan merugi. Ya. Dari orang kayanya, orang miskinnya, ya, orang yang terhormat ataupun orang biasanya semuanya akan merugi. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang dikecualikan itu itulah tadi yang disebutkan oleh Syekh. Orang yang punya ilmu, ya. Kemudian dia beramal di atas ilmunya, setelah dia mengamalkan ilmunya, dia sampaikan ke orang lain. ya. Dan setelah dia sampaikan, dia bersabar. Karena namanya orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, pasti ada apa? gangguan di dalamnya. Pasti ada celaan. Ya, jangankan kita. Para ulama saja dicela. Ya, jangankan para ulama. Nabi kita saja, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala Ketika mereka berdakwah, menyampaikan kebenaran di tengah manusia, mereka apa? Dicelah, ya? Maka butuh apa? Kesabaran, iya, di atas tiga hal ini butuh kesabaran. Maka empat perkara ini, kenapa dikatakan wajib dipelajari, wajib diketahui. Karena dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seluruh jenis manusia akan merugi. Kecuali di kelanjutan ayat dikatakan apa? amanu. Kecuali orang-orang yang apa? Yang beriman. Iya. Tidak dikatakan kecuali orang-orang yang berilmu ya. Tapi dikatakan apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Dari sisi mana pendalilannya penulis? Ya. Jawabannya apa? Orang yang beriman tidak akan mungkin benar keimanannya kalau dia tidak punya apa? Tidak punya ilmu. Bisa dipahami ini pendalilannya. Jadi beliau, rahimahullah ta'ala, berdalilkan wajibnya belajar ilmu dengan ini. Illa aman. Semua, orang apa, semua manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman. Keimanan tidak akan didapatkan dengan kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Paham ini? Begitu dulu globalnya. Sebentar kita jelaskan kata per kata. Kemudian yang kedua dari golongan manusia yang dikecualikan wa salihat. Orang-orang yang apa? Beramal kebajikan. Amalan-amalan soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan tentang yang kedua. Apa itu? Beramal. Beramal di atas ilmu. Ya, dari sini terdapat pelajaran. Orang yang melakukan amalan tidak dibangun di atas dasar ilmu, maka tidak akan apa? Tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, urutannya apa? Ilmu baru apa? Beramal. Iya, makanya yang selan, apa namanya yang senantiasa kita diperintah untuk meminta dalam sholat kita adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, bagaimana jalan yang lurus itu? Dia jelaskan. Siratul ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Iya. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat? Disebutkan di ayat yang lain. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Apa itu? Minan nabiyyina, as-siddiqina wasy-syuhada'i was salihin Orang-orang yang diberi nikmat itu Mereka itulah orang-orang yang Para nabi Ya Para nabi, para siddiqin, para syuhada Ya Orang-orang soleh Ya apa sifat mereka? Ya sifat mereka Adalah orang-orang yang mengumpulkan dua hal Mengumpulkan ilmu Dan mengumpulkan apa? Amalan Itu yang kita senantiasa minta dalam solat kita. Ya, setelah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengikror akan keesaan Allah Subhanahu Wa ya, Taala. kita apa namanya membaca Malik Yomidin, mengakui akan adanya hari kebangkitan. Kita minta apa? Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah ilmu dan amalan. Paham ini? Jalan yang lurus adalah apa? Ilmu dan amalan. Makanya kalau orang hanya punya ilmu dan tidak beramal itu tercela. Ya, orang-orang yang beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu juga apa? Tercela juga. Tidak ada yang selamat. Makanya harus apa? Bergandengan antara ilmu dan amalan. Ah, makanya surah Al-Fatihah setelahnya apa? Siratul ladzina anamta alaihim. Apa Wairil magdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. al itu kata Nabi SAW adalah Yahudi. Iya. Waladhalin. Bukan pula jalannya orang-orang yang disesatkan. Yaitu orang-orang apa? Orang-orang Nasor. Iya. Apa ciri utama orang-orang Yahudi? Ya orang-orang Yahudi itu disebutkan dalam Al-Quran dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Iya. Sebaliknya orang-orang Nasoro disesatkan. Kenapa disesatkan? Dia beramal dibangun tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Iya. Paham ini? Jadi ada pun jalannya orang-orang yang beriman yang kita senantiasa diperintah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. ini apa? Ilmu dan amalan. Iya. Bukan berilmu tidak diamalkan atau mengamalkan tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Jelas ya? Makanya di, eh, tentang orang-orang Yahudi, mereka berilmu sampai disifatkan dalam Al-Qur'an saking berilmunya seperti dia mengenal anak-anaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna Orang-orang yang kami beri kepadanya Alkitab orang Yahudi. Ya arifunahu ya kama ya'rifuna Mereka mengenal kitabnya seperti mengenal anak-anaknya. Seorang ayah mengenal anaknya. Apakah dia kenal betul fisiknya, karakternya, sifatnya? Tahu? Tahu betul. Begitu sampai Allah sifatkan seperti itu orang-orang Yahudi. Dia tahu ilmunya tapi apa? Tidak mau beramal. Makanya dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang-orang Nasoro, kebalikannya. Dia beramal, tapi tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Dua golongan manusia inilah yang kita diperintah untuk apa? berlindung. Orang-orang beriman, diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung dari dua hal ini. Orang-orang Yahudi dan orang-orang apa? Nasoro kita diminta untuk menapaki jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang apa namanya berjalan di apa namanya dibangun di atas dasar ilmu dan amalan ya jelas ya makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala la dalil abdi min ini. Wajib bagi setiap orang itu memiliki dua kekuatan. Ya, kata beliau apa? Wajib bagi setiap orang memiliki dua kekuatan, Kuatun ilmiyatun wa quwwatun amaliyah. Punya kekuatan ilmu dan punya kekuatan apa? Amalan. Ya, makanya sebelum orang melakukan sesuatu, ya harus tahu dulu ilmunya. Ya. Kenapa? Karena tercelah. Ya. Orang-orang Yahudi dicelah. Orang-orang Nasara dicelah. Ya, makanya kata sebagian ulama, Manfasada min ulama'ina Fafihi syabuhun bil Yahudi. Bil Yahud. Wa manfasada min ubadina Fafihi syabuhun bin Nasara. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, orang-orang berilmu, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Sebaliknya siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasor. Ya, maka orang-orang yang beriman apalagi mengaku dirinya di atas sunnah ya, dia harus memiliki dua kekuatan kekuatan ilmu dan amalan ini ilmu yang kedua yang wajib dipelajari tentang amalan kebaikan Taib. yang ketiga sabr. <tuh> ya sebentar saya akan kembali ya menjelaskan makna-makna uh, yang disebutkan oleh Syekh yang ketiga bersabar Ala al atas gangguan yang ada padanya Afan. Uh, yang ketiga dulu ya. Hah? Taib. Atau wasobi Taib. Iya. Dia salin wasiat menasihati di atas al-haq. Di atas kebenaran. Ini apa? Dalil tentang dakwah. Ya, menyampaikan. Dan yang keempat adalah watawasobi sobi as Dalil tentang kesabaran. Jadi satu surah terkumpul di dalamnya apa? Kewajiban mempelajari empat masalah. Paham ini? Paham ini? Iya. Jadi saya menyebutkan empat perkara, sekaligus disebutkan namanya dalilnya. Iya. Jadi seperti itu ya, setiap orang berbicara memberikan sebuah apa namanya? masalah-masalah pembahasan-pembahasan beliau sebutkan apa? dalilnya. Seperti itu kebiasaan para ulama. Ya, seperti itu kebiasaan para ulama. Setiap menyebutkan masalah, setelahnya disebutkan apa? dalilnya. Baik, lanjut. Syafi'i taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala <tuh> berkata, <tuh> ala illa Ini beliau berkomentar tentang surah itu kata beliau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah metode terhadap makhluknya kecuali hanya surah ini yaitu surah al-asr la maka sudah mencukupi mereka ya menunjukkan agungnya dari surah al-asr ini Waqala al-Bukhari waqala al-Bukhari wa rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab keterangan yang datang tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini tadi dibawakan uh, ucapannya Imam Bukhari untuk mempertegas ya yang pertama tadi, ilmu dan apa? amalan. Jadi harus berilmu dulu sebelum apa? Berucap dan beramal. Ya mana dalilnya? Sebutkan dalilnya. ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illallah li Dari sisi, dimana di mana Kata fa'alam. Fa'alam ilmu ilah. Ketahuilah. Bahwasanya tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Maka kata beliau, fabada abil ilmi qabala al wal amal. Dimulai dengan apa? Ilmu kan fa'lam. Fa iya, ilmuilah Sebelum berucap dan beramal. Jelas ini ya? Seperti itu global dari mukaddimah yang pertama ini. Jadi saya menyebutkan dulu pendahuluan apa? kewajiban mempelajari empat masalah. Ilmu amalan dakwah dan apa? kesabaran. Dalilnya adalah surah Al-Asr, didukung oleh ucapan-ucapannya Syafi'i. Kemudian dibawakan ucapannya siapa? Imam Al-Bukhari Rahimahullah taala beserta dalilnya. Paham ini? Ya, setelah antum paham secara global, kita uh, apa namanya? jelaskan kata per kata ya kita jelaskan kata per kata ya lihat kita mulai siapa yang bisa simpulkan dulu sebelum kita jelaskan ini saya tunjuk ya ah indah antum coba simpulkan tadi mukadimah yang pertama ini kesimpulan global saja Kewajiban apa? Apa? Taib. Wajibnya mempelajari empat perkara. Sampingnya. Yang pertama. Dari kewajiban itu. Ayo. Belakangnya, baju putih. Yang pertama tadi. Taib wajibnya belajar. Taib. Belajar mengenal Allah, ya, mempelajari pengenalan terhadap Allah kepada namanya dan agama Islam. Sampingnya, ah. yang kedua. Taib. Al-amalu bil il. Itu yang kedua ya, beramal dengan ilmu. Depannya lagi. Yang ketiga, taib. Ad-da'watu ilaih. Menyampaikan dari ilmu yang diketahui. Yang keempat, taib bersabar atas gangguan ya yang dialami. Dalilnya, coba dibaca ayatnya, Hasan, barakallahu Abdillah, dari sisi mana pendalilan Syekh dikatakan empat masalah ini adalah wajib dipelajari berdasarkan surah Al-Asr. Yang per pertama sumpah bahwasanya iya. Jadi perhatikan ya disebutkan dalam ayat bahwasanya semua manusia apa? merugi. Iya. Masalah kerugian. Semua manusia akan merugi. Siapa yang tidak memiliki empat sifat ini pasti dia apa? Pasti dia akan merugi. Iya, makanya dikatakan apa? Wajib dipelajari karena kalau tidak bisa orang terjatuh dalam apa? Kerugian. Paham ini sisi pendalilannya? Baik. Ada nah, situ sisi pendalilan penulis rahimahullah taala. Apa itu empat itu? Itu tadi illal amanu. Pendalilan tentang ilmu. Amin salihat beramal. Kemudian watawasau bil hak tentang apa? Dakwah. sabar tentang kesabaran. Jelas ini? Mafhum? Ya. Baik. Kayaknya sampai sini dulu ya. Karena kalau kita jelaskan satu persatu ya agak lama. Sudah dulu ya. Ya, kayaknya Nggak bagus ya kalau terlalu lama. Nanti tidak ada yang tinggal. Ya. Jadi intinya antum pahami dulu isi dari mukadimah pertama ini secara apa? Secara global. Ya, nanti kita besok uh, jelaskan kata per kata insyaallah taala terkait tentang basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa itu I'lam. alam rahimakallah kita akan pelajari kata per kata. Makanya saya sarankan ya kepada teman-teman uh, cukup uh, apa namanya? punya matan saja. Ya, bagi yang punya syarat tidak apa-apa kalau dia sudah bisa, tapi bagusnya pakai matan. Fokus di matan, kemudian faedah yang disebutkan nanti kata per kata itu dicatat. Jadi nanti antum ketika belajar misalnya syarah, salah satu lusul, itu sudah ada gambaran. Oh seperti ini, seperti ini. Jelas ya, apalagi kalau memang belum bisa lihat kitab-kitab gundul ya. Itu dengan apa namanya? Fokus di matan saja. Intinya antum pahami dulu isi dari apa? Dari buku. Adapun nanti syarahnya, penjelasannya itu kan banyak. Ulama yang mensyarah tentang kitab ini. Jelas ya? Baik. Ada yang tidak dipahami dari ini? Ada yang mau ditanyakan? Terkait tentang ini? Silakan. Ya. Harus Harus dimiliki Kalau antum punya hanya ilmu Tapi tidak beramal ah. Saya sudah jelaskan tadi isyaratnya Insya Allah besok kita Lebih ini lagi ya Jelaskan lagi Apa lagi? Ya 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 Insyaallah. Insyaallah pertanyaan sangat bagus. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan tum. Sebenarnya besok penjelasannya ya. Cuman iya. Ya saya jawab. Maksudnya perkataan Syafi'i itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin taala. Maksudnya sebagai pedoman hidup bagi mereka. Bukan artinya dalam surah Al-Asr itu semua syariat sudah dijelaskan semua tentang salat, tentang rincian syariat. Enggak. Maksudnya, seandainya manusia berpegang dengan surah ini, mengumpulkan empat sifat itu, maka sudah cukup bagi mereka. Bukan artinya syariatul Islam terkumpul di dalamnya di situ. Tidak. Jelas ya? Insya Allah kita jelaskan nanti. Ya, jangan buka pertanyaan ya. Belum dijelaskan masalahnya. Iya. Baik. Sampai sini dulu. Iya. <tien> <tien> iya. Jadi kata mereka siapa yang rusak di kalangan apa namanya ulama kami, maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya rusak di situ, mungkin ada orang berilmu tapi dia tidak apa, tidak beramal dengan ilmunya. Berarti dia diserupakan dengan apa? Yahudi. Ya, siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, ya ahli ibadah kami, maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasoro. Kalau ahli ibadah kan kalau dia hanya beribadah tidak dibangun di atas dasar ilmu berarti dia serupa dengan apa? Orang-orang Nasoro paham ya? Seperti itu. Jadi orang beriman dia memiliki dua sifat, ilmu dan amalan. Jelas ini? Baik, Patri kenapa? Ada. Jelas. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan, ya. Insya Allah besok kita ini ini lagi kembali, taib, ilahuna subhanakallah bihamdik, syadullah ilahil anta astagfirullah wabarakatuh,